Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji. Halo guys, kali ini kita akan bermain game Pray Ranking yang ada di salon ya guys ya. Pasti teman-teman udah pernah coba nih game tembak-tembak yang ada di Stardop Salon ini. Ini yang ada di cutscene-nya Abigail ya guys ya, yang ngajakin kita untuk main game tembak-tembak ini. Oke, kita ajak teman-teman untuk melihat aku main game tembak-tembak ini apa bisa ya guys ya. Aduh, tidak. Bisa guys, bisa. Ini bisa kok guys. Agak lebih mudah ini ya guys ya dibanding game Junimo Kart itu guys. Kalau Junimo Kart kayaknya jauh lebih susah guys ya. Aku dapat kopi guys. Taulah kopi ini untuk apa ya guys ya. Mungkin ini untuk tenaga kali ya guys ya. Aduh, ada kopi lagi guys. Tapi tunggu dulu, kita selesaikan dulu ini tembaknya. Aduh, kalau berhenti di sini bisa-bisa kita diserang guys. Jadi mau nggak mau aku berada di pojok aja guys ya, biar lebih bisa mantau guys ya. Nah, agak jauh jaraknya dari monster kalau kayak gini. Kayaknya aku bisa lolos nih guys kalau kayak gini mulu. Soalnya gampang nih guys, tidak sesulit main Junimo Kart. Nah, selesai guys nih. Waduh, tambah banyak musuhnya guys ya. Wow. Nah, kalau aku di pojokan kayak gini, aku bisa pantau ya guys ya monsternya. Jadi aku bisa gerakin senjatanya. Nah, meski agak jauh kayak gini, bisa aku serang ya guys ya. Beda banget kalau aku yang maju ya guys ya. Aduh, bisa-bisa aku mati duluan ya guys. Wah, kayak gini. Aduh, tidak. Oh, kayak guys ya, masih aman guys. Nah, ini udah jauh guys ya. Aku belum pernah mati ya guys ya. Nah, dapat nyawa guys, dapat nyawa lagi. Yeay. Aku nggak mau kesana kemari ya guys ya, kecuali pas ini. Nah, kenapa ini guys ya? Kita kemana nih? Ada apa nih guys? Wih, kita disuruh pindah guys. Keren juga nih. Kalau kayak gini aku di pojokan aja lagi ya guys ya. Aku lebih bisa mantau kalau aku di pojok guys. Aduh, tidak. Oh tidak. Wah, gagal guys. Susah ini guys ya. Soalnya ada pembatas yang menghalang guys. Jadi gimana ya caranya buat nembakin musuhnya juga itu agak terbatas guys. Aduh, mana. Aduh. Ya, dua kali deh guys ya. Sisa ada dua nyawa lagi guys. Gimana nih? Aduh. Susah juga nih monsternya ngikut mulus sih. Ah, ada pembatas lagi. Harusnya aku kikir ke sana, udah kena nih monster. Tapi enggak bisa ya guys ya. Soalnya ini dibatasin sama ini. Aduh, mana munculnya dari sana sini lagi. Padahal tidak. Oh, bisa ya guys ya diaturnya kalau kayak gini. Setidaknya bisa ya guys ya. Aduh, ada bintang lagi, gak bisa diambil guys. Kita masih mantau monster dari bawah. Monsternya naik guys. Aduh, tidak. Oh tidak. Aduh, monsternya. Oh, gak usah aku keker ke samping ya guys ya. Mereka yang ngikutin aku nih. Waduh, tidak. Aduh, gila ya guys ya. Ini sekampung datang di monster. Nah, oh my god, banyak banget nih monster datangnya. Satu dua doang. Widih, banyak ya guys ya. Aduh, muncul lagi. Aduh, gimana itu bintang ya guys ya. Aduh, nyawa di bawah nggak bisa diambil guys. Gimana sih, soalnya ini monster banyak banget, nggak ada jedanya ya guys ya. Datang mulu ini, baru juga udah ditembak datang lagi guys. Aduh, parah nih. Apa aku bisa sampai level mati lagi ya guys ya, meninggoy. Udah keberapa kalinya ini guys ya. Oh tidak, aku dikejar. Aduh, gimana nih guys, keker dari depan ya guys ya. Soalnya kalau dari samping itu dari samping guys, kalau ke langsung dari depan itu tetap aja monsternya bakal ke samping ngikutin aku ya guys ya. Soalnya aku nyender di pojok guys. Soalnya kalau mau di depan itu pasti aku yang mati guys ya. Nah, nyawanya sisa satu lagi. Ih, ada apa ini guys? Ini siapa ya? Ini apa ya guys ya? Oh, kita disuruh ke sana guys. Ore, aku lolos lagi guys, level 3. Nah, ini juga parah ya guys ya. Aduh, semakin rumit aja ini jalanannya.
di pojokan ya guys ya. Nah, jadi teman-teman yang mau main Prayer King ini harus sering ke pojok ya guys ya. Bukan kenapa-kenapa, ih ya elah, ngambil nyawa malah mati ya guys ya. Aduh, tidak, tinggal satu lagi nyawanya, tamatlah deh ya guys ya. Kalau habis ini nyawa ya udah ya guys ya, udah nggak ada harapan lagi. Yah, udah level 3 lagi guys. Masih ada satu kali guys. Ini kesempatan terakhir guys untuk melawan. Aduh. Ya, game over. Ya udah ya guys ya, kalau gitu kita quit aja. Seru juga ya guys ya main Prayer King ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya guys ya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Starry Party. Thank you.